ya kan? Suaranya belum kedengeran. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Iya, kita belum dengar suaranya Inces nih. Bisa di mute ya? Iya. Oke. Okay. Selamat siang. Selamat siang Pak David. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Syahrini sudah bergabung dengan kita di sini. Please stand by dulu. Saya juga akan menyapa. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Rosa. Iya, Pak Oca ada di mana? Sudah bergabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum ya. Semuanya. Waalaikumsalam. Ada suara, saya belum lihat start videonya nih. Belum ya? Pak Oca, Udah belum? Iya. Pak Oca di mana? Aku di rumah. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Pak Oca sehat? Alhamdulillah, insya Allah. Ini bersama Pak David. Selamat siang, Pak Oca. Oke, tolong standby dulu ya, Oca. Oke. Okay. Lalu, ya, saya akan juga mengajak untuk bergabung, yaitu ya. Saya tuh selalu mengikuti, dan pastinya teman-teman wartawan dan pemirsa sadar banget, selalu ada hal-hal istimewa yang ditampilkan Syahrini di setiap panggung, apalagi kalau manggung di acara SCTV. Ya entah karena outfitnya atau penampilannya dengan aksi-aksi tertentu yang selalu diingat, dicatat gitu oleh media, dikenang oleh pemirsa. Nah, kira-kira pas tanggal 24 Agustus yang nanti, apa yang akan ditampilkan oleh Syahrini? Silakan. Pasti akan menampilkan sesuatu yang belum pernah saya tampilkan. Kalau disebut sekarang nggak surprise dong, Mbak Telmi. Kan harus surprise. Bocorannya. Pasti akan berkolaborasi dengan beberapa desainer tanah air. Terus juga kepengennya tampil berbeda karena ini extraordinary. Artinya tampilan semua pengisi acara harus ekstra kali ini gitu. Asik. Kalau sebelumnya hiasan kepala atau hiasan yang wah. Lalu, kita sendiri juga lagi sebelumnya mungkin ada power apa? SPTV di kepala saya nanti sekarang sini ya power SPTV gitu 13 layer 30 layer gitu 30 nggak ada masalah Pak David asal didobel aja bayarannya gitu Mbak Telmi ya, jadi yang jelas outfit pasti akan mengejutkan. Insya Allah akan menampilkan sesuatu yang belum pernah saya tampilkan di beberapa stasiun TV tetangga ataupun di SCTV. Sesuatu yang baru. Terima kasih nih buat Syahrini ya. Oke, Syahrini dengan SCTV lekat karena kita tahu bahwa sudah menjadi keluarga besar ya Pak David. Dan juga kalau saya tidak salah, perjalanan karir Syahrini sendiri di dunia industri musik itu juga salah satunya dibantu dan juga membantu SCTV. Nah, boleh cerita nih? Syahrini? Perjalanan karir aku itu kan udah dari 2008. 2008 album pertama itu juga yang mensupport salah satu album ini sampai didengar di telinga penikmat musik adalah SCTV. Karena dulu SCTV ini program musiknya banyak sekali. Pak David ya, ada Harmoni, ada Hip-Hip Hura, ada Inbox, ada apa lagi ya? Banyak sekali, ada The Biggest Concert. Jadi SCTV ini adalah salah satu yang mengapresiasi dan mensupport semua karya-karya lagu dan karya musiknya Syahrini, Mbak Telmi. Kemudian juga kalau mengingat ulang tahun SCTV, aku mengingat ulang tahun itu sendiri karena di bulan yang sama.
di 1 Agustus dan SCTV 24 Agustus. Jadi kita itu sebetulnya relate sekali kalau secara karir, secara musik, secara kinerja kerja bersama ini selalu bersinergi nih dengan SCTV. Baik sama tim kreatif, baik sama direksinya, dan semua tuh sudah seperti family buat saya. Bukan lagi seperti pengisi acara, atau penampil, atau bintang tamu, tapi sudah seperti keluarga. Sudah seperti apa ya, membaur seperti berkemistri, Mbak Telmi. Jadinya tuh SCTV dengan Syahrin itu sudah alhamdulillah bersinergi sejak lama, dalam artian sama-sama support each other gitu, Mbak Telmi. Oke, thank you. Kita juga terima kasih ya, Mbak ya. Thank you. Biasanya kalau acara yang ada Syahrininya di SCTV langsung audience share dan lainnya. Tentunya itu. Ya, amin. Amin. Dan semua artis lain juga. Oke, thank you. Kita akan terima kasih. Kasih. Ya, kita akan menyapa langsung dua diva yang akan ngobrol.